Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Video berdurasi seminit dengan menunjukkan sebuah kereta peronda yang mengiringi van jenazah memperlahankan kenderaan semasa melintasi ahli keluarga jenazah yang berbaris di bahu jalan tular di media sosial. Video itu mendapat reaksi positif warganet yang terharu dengan perasaan empati ditunjukkan polis kepada ahli keluarga terlibat. Mengulas mengenai perkara itu, Ketua Unit Kereta Peronda MPD Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bentong, ASP Muhammad Mustafa memaklumkan beliau tidak menyangka tindakan yang dibuat secara spontan atas perasaan simpati dan ihsan sesama manusia semasa mengiringi jenazah di Kampung Janda Baik Bentong pada 2 Julai lalu itu tular di media sosial. Beliau turut bersyukur kerana urusan pengemudian dipermudahkan dengan semuanya selesai sebaik sahaja azan maghrib berkumandang. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.